Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day students. We are still in chapter 1 under the tutorial 5. So basically this tutorial 5 will cover the anti-coordinate axis. Okay. Ini adalah soalan dia di mana dia menceritakan bahawa there is a sphere. Bila disampai dekat point A from the top here kan, so bila sampai point ni dia akan ada satu velocity at 6 meter per second and then acceleration 2 meter per second squared. Maksudnya at this point velocity dia adalah 6 meter per second, and then A bila disebut which is speed, which is increasing at 2 meter per second squared. Maksudnya ni adalah 82 meter per second squared. Diberi at this point y position dia adalah 5 meter, x position dia adalah 10 meter, and then this parabolic motion path, kalau kita extendkan sampai atas ni, dia mematuhi persamaan ni lah, y sama dengan 1 per 20 x squared. So you tahu bila sphere ni dia lalu pada keadaan curvilinear ataupun circle ataupun parabolic, so dia akan ada satu, dia mesti reflect pada satu, dia akan ada satu acceleration acting normal and then acceleration acting tangential. So soalan dia tanya berkenaan dengan direction of his velocity. Okay. Kalau kita nak bercerita berkenaan direction, actually dia sebenarnya bertanya berkenaan dengan theta. So you tahu ini adalah point dia. So ini adalah tangential. Tangential, so maksudnya straight line. So kalau ikut kan, ini pun sebenarnya adalah theta. So kecerunan kecerunan garis ni sebenarnya adalah kita boleh dapatkan nantinya theta. So you know that y adalah sama dengan persamaan ni. So kecerunan kita boleh dapatkan dengan bezakan dy over dx. So kita akan dapat 2x over 20. So at x is equal to 10 meter, maka kecerunan dia dy dx tu adalah sama dengan 2 kali 10 bahagi dengan 20 adalah sama dengan 100. Maka kita boleh anggap triangle ni mematuhi tangen theta sama dengan 1, di mana theta sebenarnya adalah 45 degree. So direction sphere ni adalah 45 degree tangential, yeah, tangential to the this one lah. Kalau kita refer pada x axis ni, dia adalah 45 degree. Okay, ni adalah direction sphere tu. So soalan satu kita dah jawab. Okay, soalan dua dia tanya berkenaan dengan magnitude dan direction of resultant acceleration. So you tahu since dia bergerak pada curvilinear path, dia akan ada satu normal acceleration and then akan ada satu tangential acceleration sepanjang berapa tadi? 2 meter per second squared. So yang ni kita tak tahu, maka daripada equation yang kita faham adalah resultant adalah sama dengan T plus A N E T. And then kita tahu ni adalah sebenarnya adalah 2 tadi, 2 meter per second squared. So ini adalah 18. Normal V, so kita tahu tadi at this instant velocity dia adalah sama dengan 6 meter per second. So V over rho, discard over rho. So this is T, sorry, this is N, sorry, this is N. Normal
acting vector normal. Okay. So sekarang yang kita tak tahu adalah rho. Right. This is let's say equation 1. So from forget about the ada bunyi motor belakang tu. Kita tahu rho sama dengan 1 plus dy dx kuasa 2 3 per 2 bahagi dengan bezakan sekali lagi dy dx kan, jadinya ini adalah 1 plus berapa 2x over 20 kuasa 2 3 per 2. So yang tadi kita bezakan dua kali, maka kita akan dapat 2 per 20. Okey, kita cuba simplifikan lagi. 1 plus x over 10 kuasa 2 3 per 2 and then 1 per 10. Okay, saya bawa ke marilah. So, ini sebenarnya adalah rho. Jadi, rho pada koordinat pada x sama dengan 10 meter adalah rho sama dengan 1 tambah 10 bahagi 10 kuasa 2 3 per 2 bagi dengan 1 per 10. So dia akan dapat jawapan sebenarnya dia punya radius tu, radius of curvature adalah 28.8 meter. Okay. Daripada persamaan satu yang kita buat tadi, AR sama dengan AT, AT plus AN, EN. So, kita tahu 2, AT plus V, V squared, V squared over rho, EN. Maka 2, AT plus V6, 6 meter per second tadi kan. So, rho dia you dapat 28.8 EN. So, you akan dapat jawapan dia sebenarnya adalah 2 ET plus 1.273 EN. Okay. Ini dalam bentuk vektor kan. So, dia suruh cari magnitude of resultant acceleration. So, kita dah tahu kita dah tahu dia punya ET berapa. So, you tengok ya. Sini adalah let's say 2 meter per second. And then normal acceleration dia ada 1.273 meter per second squared. So kita kena cari dia punya resultant. So ni adalah dia punya AR. Dan kita perlu dapatkan direction. So kita ambil let's say ni adalah beta. Sebelum tu kita tengok dia punya magnitude. So magnitude dia adalah 1.273 kuasa 2. So you akan dapat sama dengan 2.37 meter per second squared. So ini adalah magnitude. Bagaimana dengan direction? Okay, berkenaan dengan direction, kalau kita tengok ini adalah faksi normal, and then this is tangential. So this is the resultant.
apa yang you nak cari adalah sudut beta daripada daripada pasif n. Maka tangent beta sebenarnya adalah tangent beta sebenarnya adalah 2 bagikan dengan 1.273. Sebab yang tangential tadi sini adalah 2 meter per second square. Yang ini adalah 1.273. So beta sebenarnya adalah 57.5 degree. Ini adalah sudut kalau kita refer from n axis. Kalau kita refer from n axis 57.5. So video satu lagi kita akan terangkan direction of resultant acceleration ni, kita rujuk pada paksi x and y. Okay, thank you.